Pasalnya dua, makanya nanti kita ngadain juga di ballroom yang bagus banget untuk semua tim dekor, catering, baju semua. Terima kasih juga buat uang yang kamu keluarkan. Apa tadi pertanyaannya? Oh, bagaimana hari ini? Gimana ya? Tapi sekarang udah bisa ngamati sih. Apa ya? Nggak tahu akhirnya bisa sampai di titik itu masih yang kayak nggak percaya gitu aja setelah dua kali gagal ya. Akhirnya ada yang mau sama aku, makasih ya. Sama-sama. Jangan lupa sadar ya. Kalau sudah tahu udah tiga kali lagi. Ya pasti bahagia banget sama acara hari ini dan gak nyangka tepat di ulang tahun aku 22 Oktober 2022 ini ada laki-laki yang mau meminang aku guys. Aduh, gak tau kalau apa tau, nanti gue nangis lagi. Cengeng anaknya. Tadi nangis pas dilamar mau proses itu sih. Deg-degan di awal, terus waktu pas masuk ke dalam ballroom, jalan gitu kayak gak tau tiba-tiba haru aja gitu, kayak ih ini benar terjadi ya hari ini. Tapi sempat kaget dilamar. Kaget? Emang kalau kaget, gue kaget. Kalau hamil dua nikah, gue kaget. Dilamar kan udah direncanain. Kagetnya tetap kayak dia bilang. Kayak waktu dia pernah bilang kayak, aku udah ngomong sama mama nih gitu. Wah ngomong apa, aku mau serius sama kamu, mau ngelamar kamu. Itu kaget. Tapi ya hari ini, bukan kaget tapi lebih kedek-dekan sama terharu. Tapi ini kan sebelumnya maaf pernah sempat gagal untuk menikah. Gimana sih kan jalannya rasa trauma dan akhirnya benar terjadi. Gimana untuk meyakinkan diri? Gak ngerasa traumanya download aplikasi dating. Jangan pernah nyerah kawan, kita sopret. Apa ya, sebenarnya waktu abis putus kemarin tuh gak kayak ekspektasi bakalan secepat ini. Punya pacar bahkan apalagi sampai dilamar tuh gak kebayang gitu. Cuman gak tahu kan bakal bisa meyakinkan aku. Aduh, kau manjur. Dukun gue manjur ya? Oke, kalau gitu aman ya, berarti cash flow. Gak tau datangnya hari itu kayak bikin aku percaya ternyata ada laki-laki baik di dunia ini selain ayahku yang sayang sama aku tulus. Tapi sempet ini gak sih kan kayak ini orang bener gak ya? Apalagi kan dulu kan juga ada trauma juga sama pasti, pasti terasa kayak aduh nih nanti buat main-main lagi, buang-buang waktu lagi, buang-buang uang lagi gitu kan, buang-buang air mata lagi. Tapi sebenernya sama-sama Heidi, aku gak pernah nangis, malah dia nangis mulu. Kenapa? Jadiannya Juni, ya kan? Terus abis itu tiba-tiba dia awal Agustus bilang mau serius, pasti gue juga kayak, wah apa nih gitu? Kok bisa dia mau serius? Apa emang udah yakin? Ya jadi aku butuh mata panatanya, aku umroh dulu dan minta sama yang maha kuasa, apakah benar si Beo ini jodoh? Tawa dong lu.